Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 14 ingin menyajikan sebuah podcast, yaitu tentang sanksi atas pelanggaran dalam urusan peternakan dan kesehatan hewan. Adapun dari kelompok 14 ini ada saya sendiri, Muhammad Sabtu Naspi, kemudian ada teman saya, Muhammad Rizkinullah, Klub Naruhama, dan juga Hanin Mufarika. Ya, baik, untuk kesehatan hewan yaitu merupakan segala sesuatu urusan yang berkaitan dengan perawatan, kesehatan, pengobatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan. Kemudian juga tujuan yang tersebut adalah untuk melindungi, mengamankan, dan atau menjamin dari ancaman yang dapat mengganggu kesehatan atau kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas terkait sanksi, di mana sanksi itu merupakan hal-hal yang memang sesuatu hal dilanggar dari peraturan-peraturan yang sudah sesuai. Oke, baik. Sebelumnya mungkin di sini kita bareng-bareng memahami kalau misalkan kesehatan hewan itu menurut pemerintah, dari nomor peraturan pemerintah nomor 3 tahun 2017 tentang otoritas veteriner. Kesehatan hewan ini merupakan segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya hewan, kesehatan masyarakat dan lingkungan, serta penjaminan keamanan produk hewan, kesejahteraan hewan, dan peningkatan akses pasar. Penyelenggaraan kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal hewan, penyelenggaraan kesehatan hewan diatur juga oleh otoritas veteriner pada saat sekarang ini. Kemudian untuk undang-undang yang mengatur tersebut di Indonesia nomor 18 tahun 2019. Dengan adanya undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut, dapat dipastikan bahwa penyelenggaraan kesehatan hewan itu diatur dalam aturannya tersendiri dan juga harus dipatuhi oleh kita semua. Di mana aturan tersebut wajib dipatuhi, apalagi dalam penyelenggaraan kesehatan hewan yang menyangkut makhluk hidup. Oleh karena itu, ini menjadi hal dan kewajiban keharusan bagi kita seorang paramedik menyelenggarakan peraturan-peraturan tersebut dan mentaatinya. Oke, baik. Adapun untuk pembahasan-pembahasan selanjutnya terkait undang-undang, kemudian terkait sanksi dan juga contoh-contoh kasus sanksi pelanggaran akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di mana ada Lubna untuk yang mengawali? Ya baik, mungkin aku bakal paparkan nih sedikit mengenai undang-undang yang mengatur peternakan dan kesehatan hewan. Nah, undang-undang tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, kemudian ada benih, bibit atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Nah, adapun untuk kesehatan hewan itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang peternakan dan kesehatan hewan, yang mungkin tadi udah disebutin nih beberapa, adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, kemudian ada pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kemudian ada penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Nah, sebenarnya apa sih manfaat dengan dibuatnya undang-undang tersebut? Kita perlu tahu bahwa di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 ini berisikan 99 pasal terkait peternakan dan kesehatan hewan yang perlu dijalankan. Nah, beberapa kegiatannya yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, itu tuh agar beberapa kegiatan yang tadi disebutkan terjamin kepastian terselenggara dengan baik dan memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewannya. Nah, selanjutnya nanti akan dijelaskan lebih detail nih mengenai contoh pelanggaran dan sanksi pada sektor peternakan dan kesehatan hewan oleh Hanin. Kepada Hanin, saya persilakan.
Baik, mungkin ini untuk materi selanjutnya, untuk contoh pelanggaran diperkirakan dan sanksi dari pelanggarannya. Untuk salah satu contohnya, itu adalah larangan terhadap pemotongan ruminansia betina produktif sesuai dengan dasar hukum larangan pemotongan sapi betina produktif adalah pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009. Undang-undang ini tentang peternakan dan kesehatan hewan pada Pasal 18 Ayat 2 bahwa ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik. Nah, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan atau untuk keperluan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan. Selain dari itu ada pula syarat yang diperbolehkan diberlakukan penyembelihan, yaitu ternak berumur lebih dari 8 tahun ataupun beranak lebih dari 5 kali, kemudian tidak produktif dan dinyatakan oleh dokter hewan atau tenaga asisten reproduksi di bawah penyeliaan dokter hewan, mengalami kecelakaan berat, menderita cacat tubuh yang bersifat genetis yang dapat menurun pada keturunannya, menderita penyakit menular dan membahayakan keselamatan manusia. Nah, dari syarat-syarat tersebut tentunya terdapat larangan terhadap pemotongan ternak ruminansia produktif ini akan dikenakan sanksi administratif ataupun sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kesehatan hewan pada Pasal 86. Nah, sanksi itu berupa pada ternak ruminansia kecil betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 4 akan dipidana dengan pidana kurungan paling singkat selama 1 bulan dan paling lama selama 6 bulan dengan denda paling sedikit 1 tahun dan paling banyak denda paling sedikit 1 juta dan paling banyak itu 5 juta. Kemudian untuk ternak ruminansia besar betina produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat 4 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dengan denda paling sedikit 100 juta dan paling banyak itu 300 juta. Selain dari sanksi tersebut ada pula pemberian sanksi administrasi lain yang berupa peringatan secara tertulis, penghentian sementara, izin pemotongan hewan, pencabutan pemotongan atau jagal, dan pengenaan denda. Nah, mungkin itu tadi materi yang saya sampaikan. Untuk tambahan materi akan dilanjutkan oleh rekan saya kepada Muhammad Reski, dipersilakan. Baik, terima kasih Hanti. Saya di sini akan menambahkan tentang penggunaan obat hewan tertentu pada ternak yang berduka untuk konsumsi manusia adalah menggunakan obat hewan dan ada aturannya yang harus diperhatikan. Tidak sembarang obat digunakan untuk hewan, bisa digunakan langsung untuk hewan karena dapat berdampak pada hewan yang akan diproduksi atau dikonsumsi oleh manusia. Dalam pasal 15 pelanggaran penggunaan obat hewan ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, yaitu yang pertama untuk mencegah terjadinya residu obat hewan pada ternak, yang B untuk mencegah gangguan kesehatan manusia yang mengkonsumsi produk, yang C karena sulit didegradasi dan tubuh hewan target, yang D karena menyebabkan efek hipersensitif karsinogenik dan teratogenik pada hewan dan manusia itu sendiri. Selanjutnya itu pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter yang dijelaskan pada pasal 51. Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk dikonsumsi manusia. Jika peraturan itu dilanggar, setiap orang yang menggunakan logat hewan tertentu pada ternak yang produknya pintu untuk konsumsi manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 ayat 3 akan dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 3 bulan dan paling lama 9 bulan atau denda paling sedikit 50 juta rupiah dan paling banyak 500 juta rupiah. Mungkin itu saja untuk tambahan dari saya. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah menjelaskan gitu. Ternyata memang cukup banyak sekali peraturan-peraturan yang ada ya. Dari mulai undang-undang, kemudian juga perbab perpasalnya, bahkan ada sanksi-sanksinya juga gitu. Tadi juga sudah dijelaskan terkait pengertian di undang-undang yang memang berisikan 99 pasal terkait peternakan dan kesehatan hewan.
Kemudian juga ada larangan-larangannya yang memang diatur dalam undang-undang tersebut gitu, seperti larangan terhadap pemotongan ruminansia betina produktif, kemudian juga ternak yang berumur 8 tahun juga yang tidak produktif dan lain-lainnya itu cukup banyak gitu. Bahkan sudah tercantum juga dari segi sanksi gitu, dari mulai denda, kemudian juga pidana kurungan berapa tahun, serta juga tadi Eki sudah menjelaskan gitu terkait obat-obatan yang memang diatur juga kepada ruminansia ataupun kepada manusia gitu. Dimana memang peraturan-peraturan tersebut mengatur dan mengikat kepada kita semua untuk menjaga keamanan kesehatan baik bagi hewan tersebut maupun bagi kita. Mungkin itu saja yang dapat kita paparkan dan kita jelaskan dalam podcast kali ini. Terima kasih yang sudah menonton podcast kali ini. See you next time. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.